Jumlah tiga bilangan ganjil berurutan adalah 51. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut adalah, langsung saja kita hitung ya di sini. Nah, kita misalkan dulu. Misal tiga bilangan tersebut adalah 2n tambah 1, 2n tambah 3, kan ganjil ya. Jadi kita dimisalkan dengan angka-angka ganjil juga, 2n ditambah 5. Nah, maka 2n ditambah 1 ditambah 2n ditambah 3 ditambah 2n ditambah 5 sama dengan 51. Langsung saja kita hitungkan, 2 6 n eh sorry 6n sama dengan 6n ditambah 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 sama dengan 51. Jadi 6n sama dengan 51 dikurangi 9, 42. Jadi n sama dengan 42 per 6 sama dengan 7. Jadi n nya udah 7 ya. Jadi kita masukkan n nya ke 7. Jadi 2 dikali 7 ditambah 1 ditambah 2 dikali 7 ditambah 5 ya. Kenapa 5? Karena kita ingin mengetahui jumlah terbesar dan terkecil. Jadi yang tadi kan di antara 1, 3 dan 5 itu yang paling kecil 1, yang paling besar 5, begitu ya. Jadi kita langsung saja hitungkan, 15 ditambah 19. Hasilnya adalah 34. Ini ya, hasilnya 34.